panen tahun 2020 ini masyarakat banyak keluhan karena kemarau panjang yang dilanda sehingga gagal panen akibat nggak ada irigasi. Jadi kan warga di sini kami minta irigasi. Nah, dengan aliran irigasinya bisa kita sambung dari desa Peuno. Nah, memang ini bukan desa Peuno, tapi yang punya sawah ini warga Peuno. Nah, jadi kan saya selaku kecik si Peuno mengharap kepada pemerintah. Mengharap kepada pemerintah agar bisa membantu pengadaan air. Kira-kira Pak Gesi berapa hektar di sini yang gagal panen? Lebih kurang 1 hektar lah. 1 hektar. Sedang 1 hektar lah. Jadi kan bagaimana ini ya? Panen enggak bisa panen. Kami minta sama pemerintah tolong Tolong dibantu. Oke, Pak Gesi. Hanya ini saya.